Kecewa sebab imej baik, netizen persoalkan penglibatan Alif Sattar dalam filem Pulau. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai isu yang melibatkan satu filem Pulau yang dikatakan tidak sesuai ditayangkan di Malaysia. Dalam filem tersebut, pengarah telah menampilkan pelbagai pelakon yang terdiri daripada masyarakat majmuk dan datang dari pelbagai latar belakang. Antara barisan artis yang terlibat dalam filem adalah Alif Sattar, Amelia Henderson, Iqmal Amri, MS Pui, Mark Odia dan Vikar. Mendapat kecaman. Trailer filem tersebut dilihat mendapat kecaman dan tentangan dari rakyat Malaysia dan juga pelbagai pihak yang menyatakan terdapat beberapa aksi yang tidak menyenangkan. Selain daripada pemakaian yang agak seksi, terdapat juga beberapa scene lelaki yang tidak memakai baju serta perempuan berbikini dan beberapa adegan yang dilihat agak panas untuk ditayangkan. Di Twitter, terdapat satu akaun yang merasakan agak kecewa apabila melihat Alif Sattar turut terlibat dalam menjayakan filem tersebut. Speechless, kenapa Alif Sattar ada dalam filem Pulau? Kecewa pun ada sebab imej baik, cover lagu dengan Raihan tapi movie tu bercium, baju tak cukup kain. Aduh! Tulisnya, Alif Sattar merupakan seorang yang mempunyai imej yang baik dan seringkali dilihat membuat cover lagu yang berunsurkan Islamik. Memetik dari utusan, Alif menyatakan dia akur dengan kritikan, susulan pembabitannya dalam filem tersebut dan menyifatkan teguran itu sebagai tanda kasih sayang serta keprihatinan peminat terhadap diri serta kerjayanya. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.